Lautan kita menutupi 71% permukaan bumi. Lautan tidak hanya sebagai tempat hidupnya makhluk hidup, tetapi juga sebagai mesin yang membuat bumi terus beroperasi. Sebagian besar warna biru di bumi berasal dari air yang menutupi permukaannya dan menghamburkan cahaya. Andai lautan hilang, bumi tidak akan bisa ditinggali makhluk hidup, kecuali organisme-organisme seperti tardigrada. Hamparan laut yang luas menutupi sebagian besar permukaan bumi tidak hanya berfungsi sebagai tempat hidup sejumlah besar makhluk hidup, tetapi juga sebagai mesin yang membuat planet kita terus beroperasi. Jika dilihat dari luar angkasa, planet kita adalah permata biru. Sebagian besar warna khas bumi tersebut berasal dari sebagian besar air yang menutupi permukaan, yang menghamburkan cahaya dari langit. Itulah lautan kita yang menutupi 71% permukaan bumi. Lalu, bagaimana jika lautan menghilang? Meskipun hal ini cukup mustahil terjadi, mari kita berandai apa saja yang menjadi dampaknya. Diperkirakan, hampir 40 juta orang di seluruh dunia penghidupannya bergantung langsung pada lautan, baik di pesisir maupun mereka yang menjelajah lautan untuk memanfaatkan isinya. Dengan hilangnya lautan, sektor ekonomi dunia langsung terdampak. Tentunya akan menjalar ke sektor lain seperti industri perkapalan, industri makanan, retail, dan lainnya. Tentu yang pertama menjadi korban hilangnya lautan adalah makhluk hidup yang hidupnya di lautan atau di air asin. Mereka akan cepat mati. Miliaran makhluk hidup besar maupun kecil yang mati akan tercecer di pantai dan dasar lautan yang telah kering dan tak lama tubuhnya membusuk. Tentu akan sulit membayangkan. Namun, miliaran organisme yang membusuk ini akan mengeluarkan bau tak sedap, luar biasa tak tertahankan. Hilangnya air lautan akan meninggalkan kekosongan ruang sebesar 1,3 miliar kilometer kubik yang sebelumnya terisi air, yang serta-merta udara akan memasuki ruang kosong tersebut. Ini menyebabkan menurun drastisnya densitas atmosfer. Udara di tempat-tempat yang sejajar dengan permukaan lautan menjadi tipis, seolah berada di ketinggian. Dan tentu saja, mereka yang tinggal di dataran tinggi akan menderita karena udara sangat tipis. Seperti kondisi di Dead Zone, Gunung Everest. Cuaca global juga akan turun drastis karena menurunnya molekul udara di atmosfer pada ketinggian tersebut. Dengan hilangnya 97% air di dunia, maka siklus air global akan runtuh. Hujan maupun salju akan turun makin tipis, yang menyebabkan danau-danau, telaga, dan reservoir akan kering dan hilang secara cepat. Volume air tawar global sebesar 10.633.450 km kubik akan turun drastis dalam waktu singkat. Awan di langit kita sebagian besar juga akan hilang, dan permukaan bumi terpapar langsung sinar matahari. Kawasan-kawasan yang dilewati khatulistiwa akan mengalami cuaca amat panasnya. Sementara di bagian lain bumi, glasier dan es akan dengan cepat mencair dan menguap. Saat ini, volume air tawar glasier dan salju abadi di seluruh dunia mencapai 24.064.000 km kubik.
Fitoplankton lautan selama ini memproduksi 2 atau 3 oksigen dunia dan menyerap karbon dari atmosfer. Hilangnya lautan akan membuat fitoplankton otomatis menghilang, membuat kadar oksigen turun, dan di saat yang sama kadar karbon dioksida naik. Tumbuh-tumbuhan dengan cepat mati dan kering. Kebakaran akan dengan sangat mudah terpicu di hutan-hutan, padang rumput, tundra, dan tempat lain yang menyebabkan hilangnya banyak sumber makanan makhluk hidup. Kebakaran ini juga akan menghasilkan banyak gas rumah kaca berbahaya, menghilangkan penghasil-penghasil oksigen selama ini. Bagaimana dengan manusia? Hilangnya sumber makanan dan air membuat kehidupan manusia takkan bertahan lama. Dalam waktu tak terlalu lama, bumi akan menjadi planet yang tidak bisa ditinggali oleh makhluk hidup, kecuali organisme-organisme seperti tardigrada. Dalam rentang waktu geologi lama, tanpa adanya hujan dan glasier yang meluluhkan bebatuan, pegunungan akan membesar dan angin yang dipicu oleh arus termal akan mengikis permukaan bumi secara pelan-pelan. Dalam jangka waktu lama, permukaan bumi akan sangat berbeda dengan yang kita kenal saat ini. Tak lagi perlu menahan beban es dan air lautan, maka kerak bumi akan menyeruak, menyebabkan kenaikan aktivitas vulkanik global. Massa planet bumi juga akan berubah lebih ringan dalam rentang jutaan tahun. Hal ini akan mengubah orbit bumi, menjauhkannya dari matahari, dan membuatnya menjadi planet mati. Kita tentu menyadari bahwa lautan tak akan hilang, setidaknya dalam rentang hidup kita. Namun, memahami kompleksitas dan pentingnya lautan bagi kehidupan dan keberlangsungan planet yang kita tinggali ini adalah hal penting untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan buat kalian yang suka video kali ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Okay, thanks for watching and see you the next video.